Saya atas nama pemerintah Desa Tunas Harapan mengajak kita semua, terutama kepada warga masyarakat Desa Tunas Harapan, agar kiranya mari kita sama-sama mendukung program yang telah dikeluarkan oleh Kapolri dalam rangka menghadapi wabah yang sekarang ini sangat meresahkan masyarakat. Dan yang ada hal-hal yang perlu kita harus laksanakan, yang pertama tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan perkumpulan massa dan dalam jumlah yang banyak. Kemudian yang berikut, tetap tenang dan tidak panik, serta lebih mementingkan kewaspadaan. Yang berikut, apabila ada hal-hal yang mendesak dan tidak dapat dihindari dalam melaksanakan kegiatan, tetap memperhatikan prosedur pemerintah terkait dengan pencegahan corona dan tetap menjaga jarak. Kemudian yang berikut, tidak melakukan pembelian dan atau menimbulkan kebutuhan bahan pokok maupun kebutuhan masyarakat lainnya. Yang berikut, tidak menyebar hoax terkait dengan corona. Yang terakhir, dan dalam rangka perencanaan penanganan virus corona, pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2022 tentang pembatasan sosial berskala besar. Oleh karena itu, mari kita dukung apa saja yang sudah menjadi kebijakan pemerintah dalam upaya memperpendek terhadap persebaran tentang wabah corona ini. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.